Kalau dia mak kalau pergi show dia suka nyanyi lagu apa tu? Lagu. Pernahkah anda lihat? Ha. Anda ni pun. Nyanyi mami. Pernahkah anda lihat seekor ayam jantan sedang bermain cinta dengan ayam betina? Pernahkah anda lihat? Ikan. Anak-anak sporting gila tu, Mim. Aku rugi kalau tak dengar. Habis mami, masa dulu-dulu mami tak dapat ke buat album ke apa? Mana tahu kau pun miss. Tak kasih. Oh, memang sign boleh untuk berlakon je. Dalam dia punya drama. Dalam filem ni itu pun Saloma Sarima menggunakan suara Saloma. Jadi dia tak mau Saloma menyanyi dua orang punya ni suara. Terpaksa saya nyanyi lah. Lepas tu saya selalu nyanyikan untuk Sri Dewi kadang-kadang untuklah ini apa extra banyaklah macam kita Chris pun saya selalu nyanyi. Macam untuk filem Kak Malam Nado tu apa Dang Hanum. Banyaklah saya nyanyi juga. Tapi ramai-ramai chorus. Untuk suara Latah. Oh, suara Latah lah. Okey ibu. Okey kat sini siapa nama ni? Dia ada tanya dia kata Tiki Yuna please duet dengan Melissa. Dia betul. Apa ni Tiki US ni yang type sendiri? Tiki Yuna nyanyi please duet dengan Melissa boleh? Lagu apa? Dah saja nak memalukan Tiki Yuna tau. Takut saya balik dulu. Kan. Tak apa, jom. Melissa, saya join awak balik sekali. Saya tak sanggup nak bersiaran macam ni. Asyik kena bully. Si Raudah ni memang dia duk bully saya daripada awal dia masuk kan. Yang daripada banting kan. Dia kata, Melissa dia berani. Lihat dia dengan TK Yuna, please. Dia orang tahu dia mendengar. Lagu berdeh boleh? Boleh. Negaraku cantik juga. Dia kata, Ayang kata dengar best lah anak-anak ni ha. Kan. Itulah dia. Boleh okay. Tapi Tiki Yuna saja dengan kucing. Tak takut. Yang beli Saloma ke? Ha, filem Saloma? Okey. Saya kan kena takut. Good.